Pemirsa, seorang buruh di Tegal, Jawa Tengah ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap ratusan anak. Tersangka mengaku melakukan pencabulan karena pernah menjadi korban pelecehan seksual di Jakarta. Kasus kejahatan dan kekerasan seksual juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Hingga kini baru 6 korban usia 12 hingga 15 tahun yang melapor ke polisi. Setelah meminta keterangan korban, polisi menangkap Samai yang merupakan warga desa Lebak Siu Lor, kecamatan Lebak Siu, Tegal. Tersangka mengaku melakukan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban akan diberi ilmu kesaktian jika menuruti perintahnya. Kapolres Tegal AKBP Tommy Wibisono menduga korban pelecehan mencapai ratusan anak di bawah umur. Untuk korban ini ada 6 orang, tetapi di bawah permukaan, kalau kita analogikan gunung es, ini baru pucuknya aja. Di bawah masih banyak sekali. Jadi beri dukungan ke kita, mudah-mudahan nanti korban-korban yang lain nanti segera akan kita...